Sorotan lain, saudara, setelah diotopsi di Rumah Sakit Fatmawati, jenazah siswi yang terjatuh di lantai 4 SDN 06 Petukangan Selasa malam tiba di rumah duka. Suasana duka menyelimuti keluarga siswi SDN 06 Petukangan yang terjatuh dari lantai 4 sekolah. R meninggal dunia di Rumah Sakit Fatmawati setelah sebelumnya dilakukan pertolongan akibat terjatuh dari lantai 4 sekolahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwo Susilo, yang hadir di rumah duka membantah adanya perundungan terhadap R. Kalau ada dugaan bully sendiri itu gimana? Gak ada. Gak ada, Pak, ya? Gak ada, itu kan dari keterangan polisi udah jelas. Pak, ya. Dalam kejadian ini apakah ada evaluasi dari pihak pendidikan sistem keamanan gedung sekolah? Oh iya. Sistem settingnya, Pak? Ada evaluasi, Pak, ya? Jelas. Seorang siswi SD di Petukangan, Jakarta Selatan terjatuh dari lantai 4 sekolah. Meski sempat diberikan pertolongan, siswi tersebut akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Kami tidak menampilkan visual secara utuh, saudara, karena mengandung unsur kengerian. R tergeletak di lapangan usai terjatuh dari lantai 4 sekolah dasar di wilayah Petukangan, Jakarta Selatan. Polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut.